Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi sama Bian Official Otomotif Mobil Bekas ya. Kali ini kita ada kesempatan buat mobil apa, Bang Torang? Jeep. Mobil Jeep tahun? Jeep Patriot tahun 2012. Tuh, udah diterangin ya, Jeep Patriot tahun 2012. Ini mobilnya udah modif ya? Sudah modif. Sudah modif. Dan ini barangnya bagus banget, nanti kita lihat sama-sama. Kita juga pernah update di bursa mobil WTS Mangga 2 di Goshen Care ya. Ini yang marketing sini, pemasarannya sama dia. Jadi kalau mau minat serius, langsung kontak aja ke Bang Torang ya, Torang Maruli. Saya cantumkan nomornya di deskripsi, oke? Oke, kita langsung aja ke mobilnya dan salam Bian Official, mantap. Mantap, jos. Oke, jumpa lagi ya sama Bian Official. Bagi yang baru gabung silakan klik tombol subscribe, jangan lupa loncengnya karena setiap kalian subscribe itu sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa jempolnya karena setiap video yang kalian sukai, kalian like itu sangat bermanfaat. Dan untuk update-update berikutnya Anda akan selalu bisa menerima notifikasi ya kalau sudah subscribe. Oke. Dan ini untuk Jeep Patriot 2012 ya, ini Matic, ini udah modif ya, udah kalau modif saya rasa di body ya, kalau upgrade kan dia berurusan sama mesin ya, itu cara saya membedakan. Kalau ini modif aja bodinya, soalnya ini udah ada banyak body-body yang ditempelin ya, kayak di fender-fender, di grill. Kalau ini masih ori nih dari sennya. Ini bisa kelihatan dari lampunya udah disipit ya. Nih. Ini karena bawaan dari grillnya. Ini grillnya grill custom ya. Udah modifan. Kalau yang aslinya dia biasa. Dan ini tulisan chipnya. Ini bagus banget ya. Ini kita nemu di WTC Mangga 2 di Goshen Care ya. Kalau yang mau nanya-nanya mobil silakan kontak WhatsApp-nya sama ya, Bang Torang di deskripsi. Saya cantumkan nomornya di deskripsi. Ya, ini seperti ini udah modifan ya. Udah nih di atas kap ini tebel banget nih. Ini enggak ada apa-apanya ya, cuman dia emang bawaan modifnya. Dan di atas juga ada lampu, itu juga tambahan ya. Kalau bawaan aslinya enggak ada. Ini velgnya juga udah ganti ya. Udah modif ini. Tapi cakep sih ya, kalau yang kalau Jeep itu enggak semua orang suka ya, dia kayak yang suka unik-unik atau adventure bisa juga ya. Untuk Jeep itu. Kalau kisaran harga ini kisaran 300-an ya, 2012 Jeep Patriot 2012. Kisaran harga itu dari 275 sampai 350-an. Untuk tahun 2012 Jeep Patriot ya, bekas. Dan ini udah laku duluan ya, makanya kita nggak bisa ngasih harga jelasnya karena ini unitnya udah laku. Kemarin udah kita videoin, cuman belum laku ya, tapi ini udah ketika mau kita upload itu udah laku, jadi saya edit lagi ini ya dari awal. Ya, ini untuk tampang belakangnya ya, fender belakang juga udah ada tambahan, ini ada towingnya. Kalau aslinya nggak ada towing ya, ya polos, pokoknya rata kelihatannya, tapi ini kalau udah dimodif itu udah beda, udah garang banget ya. Ini untuk lampu belakangnya bagus banget. Dan ini untuk bensin ya, bukan yang diesel ya. Ada juga yang diesel kalau nggak salah, setahu saya ya. Karena saya itu nggak begitu paham tentang Jeep ya.
Tapi ini karena bagus saja, banyak yang suka dengan chip ya, jadi saya uploadin ya. Ini keren sih ya, kalau di jalan tanah itu bagus. Dan ini untuk interior masih mulus, masih bagus. Ini udah dilapisin kulit, power window, audio masih bagus semua ya. Jok udah kulit. Ini udah elektrik untuk setting jok ya. Bagus banget nih. Bawaannya garang ya kalau pakai mobil-mobil begini. Tapi kalau di kota kurang, dia terlalu, untuk bannya itu terlalu berisik ya. Kalau misalkan kayak di tol dalam kota kan sering lewat mobil begini juga, cuman dia berisik ya karena bannya itu dia gede-gede. Dia radial ya, setting buat di tanah tapi dipakai di aspal itu berisik. Ya, ini untuk handle transmisinya ada bok minum 2 seperti biasa ya. Ini masih cukup bagus sih, masih rapi. Tapi udah laku ya, padahal belum lama, ini baru berapa hari di tempatnya Bro Torang ya, Bung Torang di Goshen Care. Ya, ini untuk kilometernya ya 71.000 2012. Masih jarang pemakaian ini untuk head unit. Setting AC masih gulir. Ini bagus banget sih. Kemarin kita juga pernah update ya untuk di tempatnya Bung Torang ya. Kalau yang minat lihat di kanan atas ada link, di situ saya pernah update stok-stok mobil ya. Ada Fortuner, ada Honda Jazz, ada Velfire, Alphard, R3 juga ada ya. Ini udah sunroof juga nih, mantep nih. Terus terang ini mobil beginian belum begitu paham ya. Bos saya sendiri nggak pernah ngambil mobil chip begini. Ini bagus banget nih. Ya, ini untuk penampakan depan ya, dari bangku belakang. Kalau belakangnya biasa aja ya, nggak ada yang beda, itu nggak ada, sama aja sama mobil biasa. Audio juga ada di jok belakang, di pintu belakang. Kita lihat belakangnya ya. Ini tinggi banget perasaan ya. Ya, chip tinggi banget ya ini. Ini nggak tahu apa nih. Kita audio kali ini ya. Yang di atas ini ada 2. Ini untuk barangnya juga masih bagus ya, dari ketekan masih rapi. Ini ban serep biasa di sini ya. Cuman ini nggak bisa diangkat, ini ada barang atau barang apaan ya, kita nggak mau buka-buka. Ini kalau yang suka offroad-offroad mending begini ya. 2012 kisaran 350 ya, kurang-kurangnya 275 ya, sekitar 275-an lah. Banyak juga yang dipasarkan bekasnya itu 280 kalau nggak salah ya, kemarin saya udah browsing. Dan ini untuk mesinnya ya, kalau yang tahu speknya komen aja di komentar ya.
kolom komentar. Spek detailnya kalau ada yang tahu silakan ya, karena saya belum paham ini untuk Jeep. Tapi ini ada stok di Bursa Mobil BTC Mangga 2. Tahunya udah saya videokan dan laku sorenya. Jadi hanya bisa untuk dokumentasi ya. Ini untuk bensin ya, bukan diesel. Sorry. Jeep Patriot 2012 ya. 2.4L 2400cc. Ini mantep banget sih ya. Tapi kalau buat di jalan aspal ya tetap kurang. Apalagi buat berkeluarga ya, itu kurang menurut saya. Ini cocoknya emang di tanah ya, buat offroad yang suka offroad nih. Jangan high look aja ya, high look jarang banget sekarang. Ini kalau lampu depan dinyalain ya, mantep banget. Nih dari sebelah kiri dan di atas itu belum kita nyalain ya. Ntar coba sama Bung Torang dinyalain, minta tolong ya. Yaitu setelah nyala seperti itu ya, kalau malam itu mantep banget nih, pasti mobil gagah banget ya. Pokoknya kalau yang suka offroad nih, ada rekomendasi Jeep ya, kisaran 275 sampai 350. Oke, terima kasih, jangan lupa like and subscribe Bian Official, share videonya bila bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.